Hai Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam dan update klasemen terbaru Liga Inggris sampai hari Rabu tanggal 19 Januari. Hasil pertandingan Brighton lawan Chelsea berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol Chelsea dicetak oleh Hakim Ziyech, sedangkan gol Brighton dicetak oleh Adam Webster. Laga tersebut merupakan pindahan dari pekan ke-24. Sedangkan pertandingan pindahan dari pekan ke-17 antara Burnley lawan Watford yang rencananya akan dihelat dini hari tadi telah resmi ditunda karena COVID-19. Setelah hasil pertandingan tersebut, Chelsea masih tetap ada di peringkat ketiga dengan koleksi 44 poin dari 23 kali pertandingan. Kini Chelsea beda 1 poin dari Liverpool di peringkat kedua. Brighton juga masih tetap ada di peringkat ke-9 dengan koleksi 29 poin dari 21 kali pertandingan. Kini Brighton beda 2 poin dari Wolves di peringkat ke-8. Untuk zona merah, Liga Inggris dihuni oleh Norwich City dengan koleksi 13 poin, kemudian Newcastle 12 poin, dan Burnley 11 poin. Untuk top skor sementara Liga Inggris masih dipegang oleh Mohamed Salah dengan koleksi 16 gol, dibuntuti Diogo Jota dengan koleksi 10 gol. Kemudian untuk top assist dipegang oleh Alexander Arnold dengan koleksi 10 assist, dibuntuti Mohamed Salah dengan koleksi 9 assist. Untuk top clean sheet dipegang oleh Ederson dengan koleksi 12 kali clean sheet, dibuntuti Alisson Becker dengan koleksi 10 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Inggris di hari Kamis tanggal 20 Januari, pertandingan Leicester City lawan Tottenham akan ditayangkan Mola TV jam 2:30 dini hari. Kemudian Brentford lawan Manchester United akan ditayangkan Mola TV jam 3 dini hari. Kedua laga ini merupakan pindahan dari pekan ke-17. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat. Dadah.